Maksudnya dia ada satu guru lupa nyopot masker sebentar kok Pak. Ya pas sebentar itu ya babe nyemprot gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Nah itu kita ingatkan. Berapa sekolahnya? 12.15. Dari jam 7? Iya. Nanti sampai jam 12.15? Iya. Istirahat berapa kali? Istirahat sekali. Kali? Kalau istirahat terus makannya di mana? Di kelas. Oh di kelas, bawa sendiri? Iya, di kelas. Sudah sehari full? Iya Bapak, jalan dari sini 100%. Oh udah 100%? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 12.15 pelajaran. Nah, berapa kali istirahat? Ada satu kali sudah Bapak. Satu kali sudah hadir. Oh, yang itu. Kantin sudah buka? Tidak buka, Pak. Karena kantin sudah buka. Kita di bawah. Dan oh, berarti kelasnya juga 100-100 ya? Kelasnya. Iya, ini mereka langsung masuk kelas? Iya. Oh, iya. Oh, udah full ya? Oh. Ini kan mulai awal, Pak. Mulai awal. Hari pertama. Semarang. Mulainya kemarin ya? Iya. Oh. Mulai 100%-nya? Kemarin. Yang hari ini ya? Iya, iya. Mulai masuk ya? Mulai Senin kemarin ya? Iya. Mereka udah 100% vaksin ya? 99. 39 siswa Pak yang belum. Karena? Ada yang karena punya penyakit. Oh, tapi dia masuk juga? Sementara belum ya, maksud saya gini, kalau yang mungkin belum dipakai ya nggak usah suruh masuk aja ya, untuk kontrol, karena kalau apa namanya mereka melakukan kegiatan seringkali kan tidak kontrol ya. Contohnya ya, contohnya kan sudah kangen ketemu pacarnya kan dalam foto ini. Ya, jadi kalau mereka pasti kan nggak berpikir jarak, om ya, so, itu contoh Pak, salah satu. Ya, makanya Satgas keliling, biar ngerti soal teori jarak yang begitu kadang membuat nanti punya problem ya. Oke, pagi semua. Oke, wah gurunya udah full juga ya ini ya. Iya. Ya, oke ya, tetap jaga prokes ya. Iya. Nanti dibantu pas ngajar anak-anak selalu mengingatkan, mungkin di tengah-tengahnya diingetin agar mereka peduli ya. Agar mereka peduli ya. Oke, makasih. Tanya-tanya di Google, tingkat penularannya lebih cepat sama atau lambat dengan varian sebelumnya? Tidak. Nah, jadi artinya anak-anak berada pada posisi yang kira-kira dekat dengan temannya tidak ada 1 meter. Ya. Jadi kalau sehat, kalau sudah vaksin kemungkinan ya relatif aman. Kalau anak-anak nanti sering berhubungan dengan orang luar, mungkin kemarin piknik, mungkin kemarin duluan, maskernya tidak disiplin, ya dalam bahaya. Gitu. Jadi nanti dicek, ya, semuanya tetap menjaga disiplin ya. Orang tua ada yang tidak setuju kalian masuk? Setuju semua ya? Orang tua juga sudah divaksin? Sudah. Ada nggak orang tua yang belum divaksin? Belum. Kenapa? Ada sakit ya. Oh. Sekarang sakit? Kemarin. Oh kemarin. Baik, tapi belum ya? Belum. Nanti dikasih tahu orang tuanya kalau sudah kesehatannya membaik divaksin ya. Karena itu penting.
ini hari kedua ya PTM 100% dan ternyata beberapa di antaranya punya model-model ya, satu yang lebih banyak separuh-separuh. Jadi 50% anak belajar sampai jam 12. 12 ya kurang lebih ya, Pak. Terus kemudian nanti setelah jam 12 kelas berikutnya, sehingga kelas itu hanya diisi separuh. Tapi tadi saya melihat ada satu yang full 100% sekolahnya sampai jam 12. Ya, meskipun kantin masih tutup, mereka bawa sendiri, tapi jaraknya masih terlalu mepet karena satu bangku itu ada dua anak gitu. Saya minta nanti untuk dievaluasi. Yang kedua, relatif anak-anak sama gurunya udah bagus, pakai masker ya, dan cukup disiplin mulai dari proses awal sampai akhir. Maka karena ini baru hari kedua, maka kita minta tolong dari sekolahan, kepala sekolah, termasuk nanti satgasnya ya Pak ya, ada satgas yang keliling, jadi pengawas yang keliling untuk memperingatkan. Tadi ada satu guru lupa nyopot masker sebentar kok Pak, ya pas sebentar itu ya babe nyemprot gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa, nah itu kita ingatkan. Jadi tidak hanya pada peserta didik, tapi gurunya juga mesti diingatkan. Ya kalau ngelihat semangatnya anak-anak sih bagus ya, sudah mendekati normal lah gitu. Mereka bisa menjaga, hanya mesti ada kontrol lah gitu. Kalau yang di Semarang itu hampir semua sudah melakukan. Sekarang lagi saya minta untuk merekap semuanya, termasuk yang di level SD SMP. Ya. Nanti saya masih nunggu, mudah-mudahan hari ini semua sudah ada laporan. Sampai dengan kemarin belum pada melaporkan soalnya. Oke Pak ya. Oke. Matur nuwun. Oke, jaga kesehatan ya semua ya. Matur nuwun ya Pak. Iya, monggo, Pak.